akan melakukan press release terkait dengan ungkapan kasus yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Jayapura Kota dari Kepolisian Federal. Yang pertama, kami akan melakukan rilis terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota atas dasar laporan polisi Garing D, Garing 560, Garing Indromawit 2024 di mana terjadi pada tanggal 17 Juli 2024 adanya laporan tindak pidana pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pelaku masuk ke kamar korban mengambil barang ini di total kurang lebih 15 juta. Kemudian hasil dari uang 15 juta ini oleh korban kurangi oleh pelaku ya digunakan untuk membeli satu unit handphone, kemudian juga digunakan untuk berboya-boya ya. Terkait dengan pelaku utama yang atas inisial KSF itu dikenakan pasal 362 KUHP yaitu berbunyi tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara dengan denda sebesar 900 ribu rupiah. Jadi enggak dengan apa pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian untuk 480 dua tersangka ini dikenakan ancaman paling lama 4 tahun penjara. Selanjutnya terkait dengan ungkapan kasus dugaan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota tertanggal 23 Juli 2024 terkait dengan dugaan tindak pidana pasal 351 ayat 1 KUHP atas korban nama Surya Yol Silvanus Malwali umur 21 tahun tempat tanggal lahir Jayapura 24 Oktober 2024 pekerjaan terakhir SMA atau pelajar. Untuk tersangka atas inisial RF BF DF ya BK ulangi inisial RF BK alias AK tempat tanggal lahir Jayapura 17 Februari 1998. Berkait dengan modus operandi yang dilakukan yaitu pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 17.00 dan tersangka bertemu dengan korban kemudian membersihkan korban dan melakukan penganiayaan pemukulan berulang kali terhadap korban sehingga ya korban mengalami luka robek di bagian kepala yang cukup parah. Terkait dengan pasal yang disangkakan itu pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan penjara pada tanggal 30 Mei 2024 menerima laporan polisi di mana waktu kejadian persetubuhan ini ya ini berantai dan berapa kali kita datangkan ini hari Jumat tanggal 12 April 2024 di awal pertama kali melakukan persetubuhan pukul 12.00 korban inisial NM umur 14 tahun dan tersangka ini merupakan ayah ya ayah kandung dari korban. Setelah kita menerima laporan kita melakukan pemeriksaan pertama terkait dengan saksi ada 3 saksi kemudian kita melakukan visum et repertum kepada korban kemudian
kita melakukan penyelidikan berdasarkan informasi. Kami perlu jelaskan terkait dengan kronologis kejadian. Jadi percobaan ini dilakukan kurang lebih 3 kali hasil pemeriksaan. Yang bersangkutan ini ya, dikenakan pasal 76D junto pasal 81 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 dan pasal 6 huruf B Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang pelecehan seksual untuk ancaman 15 tahun penjara.